Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sore saya lagi melaksanakan tugas di Polsek. Namun setelah saya keluar dari stasiun Babat, saya melihat ketiga adik ini lagi di depan jalan raya. Ternyata setelah saya tanya, mereka ini yatim dan yatim piatu. Mohon maaf karena mereka pakai sarung, jadi insya Allah mereka lebih mudah untuk dibina. Namanya siapa? Hah? Furkon. Furkon ini seorang piatu, seorang yatim. Rumahnya mana? Jombang. Jombang mana? Jogoroto. Nama bapaknya siapa? Nama ibunya siapa? Mbak Sri. Mbak Sri. Oke. Ini yatim. Kalau sampean? Ini yatim piatu. Ya, yatim piatu. Kamu mondok ya? Nah, dia ini mondok. Dia tinggal sama neneknya. Jadi karena saya ngeliat anak ini masih kecil, lugu, insya Allah kita bina pelan-pelan ya. Namanya sampean siapa? Indra. Indra. Rumahnya di? Tuban. Tinggal sama neneknya. Nama neneknya siapa? Siapa? Samija. Di desa mana? Bulu. Kecamatan. Kecamatan? Banjar. Banjar. Kenapa deg-deg? Enggak apa-apa, enggak diapa-apain. Kenapa kok deg-deg? Ya, yang penting habis ini ikut sama Pak Pur ya. Enggak boleh nakal lagi. Ini piatu, enggak punya ibu. Kamu sudah lama ikut anak-anak Pang? Ah, ikut anak Pang sudah lama enggak? Sudah berapa lama? Kelas 5. Sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 8, berarti sudah 4 tahun kamu ikut anak Pang. Jadi sudah 3 tahun. Ya, ini namanya siapa? Namanya Edwin Bayaki. Dia seorang piatu. Tinggal di mana? Jombang. Jombang, desa mana? Jogoroto. Dusunnya apa? Mayangan. Desanya? Desa Mayangan. Dusun? Mayangan. Oh ya sudah. Jadi sengaja memang adik-adik ini saya ajak, saya bawa ke rumah pintar Yayasan Yatim Piatu Bekas ya. Tujuannya insya Allah kita bina. Khusus yang mau tinggal di yayasan akan kita ajak, sedangkan yang karena dia masih punya keluarga akan kita antar pulang ya. Khusus yang siapa namanya? Indra, nanti akan kita jadikan anak asuh. Tapi sebelumnya kita antar pulang dulu, kita akan pamit ke neneknya. Masalahnya Indra ini ternyata mondok, namun lari dari pondok, betul ya? Lari dari pondok dan ikut anak-anak Pang ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.